Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke Review Channel. Okay, untuk yang tidak tahu, channel ini adalah berkaitan dengan perkongsian-perkongsian berdasarkan pengalaman saya sendiri atau berdasarkan pada pembacaan dan saya kongsikan kepada korang. Moga-moga dapat memberikan manfaat bersama. Okay. Pada video kali ini, saya akan berkongsi tentang bahagian 2. Berkongsi tentang serum. Serum, apa tu serum? Serum ni sebenarnya dia sama je, dia macam adik-beradik. Dia lebih kepada sepupu, sepupu toner, sepupu moisturizer, sepupu sunblock. Macam kegunaan dia punya fungsi sama, tapi ada tapi tau. Tapi kebanyakan serum ni dia kita pakai untuk mengekalkan sesuatu produk yang kita akan pakai pada kemudian pula. Macam tu. Dan yang saya tahu, serum dengan moisturizer ni macam adik-beradik lah kan. Macam kalau korang nak mengekalkan kelembapan pada wajah korang kan, tak nak ada kering-kering semua kan, tak nak rasa ada bersisik semua lepas mencuci. Dan kalau korang guna toner, korang guna toner. Kalau korang tak nak guna pun tak apa, tapi pastikan korang apply serum dahulu sebelum korang apply moisturizer. Sebab serum ni dia lebih kepada macam sebelum korang guna apa-apa, nak contohlah kalau korang bermake up ke apa, korang apply serum dulu. Macam tu. Sebab tak nak bagi kesan kering-kering make up ke, kesan kering-kering apa-apa produk lain yang korang pakai selepas sebelum korang apply serum. Macam tu lah, lebih kurang simple sahaja nak faham tentang serum. Tapi tak semua orang tak sesuai pakai serum. Sebab serum ni dia kadang-kadang kalau jenis yang kulit sensitif, dia akan makin memburukkan keadaan. Tak ada nak datang hydrate ke apa, makin memburukkan kulit korang. Menipiskan kulit korang. Dan kesan yang ketara kalau korang kulit korang tak sesuai pakai serum adalah gatal, naik ruam-ruam merah macam tu. Itu bermakna tanda-tanda korang tak sesuai. Okey, itu sahaja perkongsian ringkas tentang serum. Okey, jangan. Jadi korang boleh pilihlah korang nak serum jenama apa semuanya. Okey, tapi pastikan sesuailah dengan kulit korang kan. Tak semua orang sesuai dengan kulit sendiri kan. Bye, assalamualaikum dan terima kasih kerana menonton.